Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Doyan Design bersama saya Monique. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial landscape dengan menggunakan Adobe Photoshop. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai, kita perbesar dahulu resolusi gambarnya menjadi 300. Lalu membuat background putih. Dan di sini saya biasanya membuat copy layer gambar yang ingin dijadikan vektor. Tools yang kita gunakan adalah pen tool, shape, dan brush. Pertama, kita membuat line art perahu dengan pen tool, dirubah ke shape, dan fill warna diisi dengan warna yang kita inginkan. Dalam membuat line art pada Photoshop, biasakan menggunakan pad operation. Combine shape untuk menambah shape atau subtract from shape untuk menghilangkan shape dalam satu layer. Dan new layer jika ingin membuat shape baru yang berbeda warna.
Untuk membuat matahari, gunakan ellipse tools untuk mempermudah. Untuk membuat awan, gunakan brush awan. Kalau tidak ada, kamu bisa mendownload brush awan lebih dulu. Link download kami sediakan di deskripsi ya. Klik pada layer yang ingin di brush, lalu kalian brush dan pilih shape awan.
Dan untuk riak air juga menggunakan brush. Nah, selesai. Teman-teman bisa mencoba belajar dan bisa download file ini di link deskripsi ya. Terima kasih semuanya karena sudah menonton tutorial ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya Monique undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.